walaupun agama Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi para ulama inilah yang membuatkan penerangan dan huraian-huraian bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul. Maka dengan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh nabi-nabi, merekalah pula yang menyampaikan dan menjelaskannya. Maka kita bersyukur pada Allah, imam kita yang kita berada di sampingnya bukanlah secara kebetulan dia menjadi ulama, tapi memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kelahirannya. Tuan-tuan dan puan-puan, ada sepotong hadis yang tertulis di tembok di sebelah depan saya ini. Alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilman. Seorang alim daripada Quraisy memenuhi lapisan bumi dengan ilmu. Dan bila orang-orang mencari-cari siapakah orang alim yang daripada keturunan Quraisy yang ilmunya itu luas sampai seluruh dunia, mereka tidak mendapati seorang pun seperti yang ada pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka arti katanya lain, kelahiran Imam Syafi'i yang bakal menjadi seorang alim sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 150 tahun sebelum Imam Syafi'i dilahirkan. Jadi makna di sini, Imam Syafi'i ini memang betul-betul pilihan Allah. Memang Allah pilih dia untuk menjadi ulama, untuk mengembangkan ilmu agama Allah. Jazahullahu anna khairal jaza. Semoga Allah membalasi beliau bagi pihak kita semua sebaik-baik balasan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia lahir tahun 150 Hijrah dan dia berasal dari keluarga kota Mekah. Dia berbangsa daripada bangsa Quraisy, orang Quraisy, yang di mana datuk nenek dia itu bertemu dengan datuk nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Manaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i rahimahullah taala, datuk moyangnya ialah bin Abdul Manaf, Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi di sini nabi kita dengan Imam Syafi'i adalah satu keturunan. Sebab tu Imam Syafi'i termasuk Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang haram mengambil zakat. Beliau pun tak boleh ambil zakat sebab dia keturunan Nabi. Dan dia seorang ulama pula. Ibu bapanya berpergian musafir pergi ke Gaza. Gaza kat Palestin. Di sana ibunya mengandung dan melahirkan Imam Syafi'i padahal bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi Imam Syafi'i lahir anak yatim, tuan-tuan ya. Ibu dia sayang, tak mau Imam Syafi'i nanti rosak akhlaknya, peribadinya. Dibawa balik Imam Syafi'i ke kampung halamannya, di mana? Di kota Mekah. Jadi di sanalah Imam Syafi'i membesar. Dia nak belajar pun tak ada duit. Mak dia hantar belajar kepada guru Quran, tapi tak ada duit nak bayar. Guru Quran dia kata, tak apa, aku sayang Imam Syafi'i. Kerana Syafi'i ni orang yang pintar, bijak budaknya. Gurunya ajar pada budak-budak, budak-budak baru nak tulis, Imam Syafi'i dah hafal dah. Luar biasa kecerdikan Imam Syafi'i. Umur 7 tahun, dia sudah hafal Quran. Umur 10 tahun, dia sudah hafal kitab hadis yang pertama, kitab Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i punya kepintaran luar biasa. Orang pun suka pada Imam Syafi'i. Begitulah, tapi hidup dia susah, tuan-tuan. Dia nak tulis pun tak ada duit nak beli kertas. Jadi dia tulis kat mana? Dia tulis kat tulang-tulang kering, kat pelepah-pelepah kurma dia tulis. Dan dimasukkan dalam bakul. Mak dia ada 2 bakul besar. 2 bakul besar tu penuh dengan tulang-tulang yang ditulis oleh Imam Syafi'i dan disimpan kat dalam bakul tu. Masya Allah. Umur 13 tahun dia pergi ke Madinah belajar dengan Imam Malik. Pergilah Imam Syafi'i, aku tak ada duit. Imam Syafi'i kata, tak apa mak,
Tak ada duit pun tak apa, saya nak pergi belajar. Seorang diri pergi Madinah, tak ada duit. Habis makan macam mana? Apa-apa adanya, ada dia makanlah. Itulah Imam Syafi'i. Sampai kat Madinah, Imam Malik kata, nanti aku hantarkan satu orang, bacakan kau hadis aku. Kata Imam Syafi'i, tak payah, aku dah hafal dah. Aku dah hafal hadis kitab Muwatta' Imam Malik. Imam Malik kata, okey kau baca. Bila Imam Syafi'i baca, subhanallah, Imam Malik terpegun. Terkejut dia. Pasal Imam Syafi'i bacaan dia tu fasih. Dengan suara dia merdu, Imam Malik kagum. Dan akhirnya beberapa hari saja, Imam Syafi'i selesai membaca kitab hadis depan Imam Malik. Dan Imam Malik sayang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orangnya tawaduk. Dia tidak sombong, tak megah. Walaupun Allah beri dia kepandaian, tapi dia suka nak belajar. Begitulah dia pergi ke Iraq, dia belajar lagi. Jumpa ulama-ulama sana, dia belajar lagi. Balik lagi ke Madinah. Dan kemudian bila balik ke Mekah, umur dia 15 tahun, maka mufti Mekah, Muslim Khalid, maaf, wahai Syafi'i, engkau sekarang boleh beri fatwa. Engkau layak memberi fatwa. Umur 15 tahun. Gambarkan tuan-tuan kehebatan Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya imamuna. Assalamualaikum. Ya habibuna. Assalamualaikum. Ya Imam Syafi'i. Sekarang ini kita berada di hadapan makam Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita berada depan makam seorang ulama dan juga seorang awliya, ya. Seorang ulama tu alim ulama, awliya tu mana wali-wali Allah, ya. Jadi marilah kita beri salam dengan penuh rasa hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan kita juga mendapat barakah daripada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya wali Allah. Assalamualaikum. Ya Habib Allah. Assalamualaikum. Ya Syekh al-Islam. Assalamualaikum. Ya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, illallah Muhammad Rasulullah. Ini namanya masjid, Masjid Al-Imam Ahmad bin Atha'illah. Jadi Imam Ibn Atha'illah ini, dia masyhur dengan nama Ibn Atha'illah. Nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Atha'illah Al-Iskandari. Al-Iskandari makna orang Iskandariah. Al-Maliki, anak murid Syekh Abdul Abbas Al-Bursi. Jadi beliau ini bermazhab Maliki. Dan beliau adalah murid pada Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi Imam Abdul Abbas Al-Mursi, dia adalah murid pada Imam Abu Hasan Al-Syazali. Imam Abu Hasan Al-Syazali ialah pengasas tarekat Syazaliyah. Jadi Imam Abdul Abbas ni, dia khalifah kepada gurunya Imam Abu Hasan. Jadi Imam Abu Abbas Al-Mursi ni, dia banyak mengajar di Iskandaria, di Alexandria. Jadi masyhur dia dengan ulama tasawuf. Tapi Imam Ahmad bin Atha'illah ni, dia tak suka tasawuf. Sebab dia punya anggapan orang tasawuf ni sesat. Macam setengah-setengah orang kita pun menganggap orang tasawuf sesat, bida'ah. Jadi dia pun tak suka tasawuf. Dia ulama tapi dia tak suka tasawuf. Dia ulama fikir lah, ya. Jadi satu hari dia nak pergilah mendengar apa kata Imam Abdul Abbas, nak cari apa kesalahan dia ni. Jadi supaya dia pun jadikan modal lah. Dia pun pergilah datang belajar, dengarkan syarahan Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Tapi bila dia keluar daripada majlis itu, apa dia rasa? Dia kata, aku tak pernah dengar kata-kata daripada Imam Abdul Abbas ini melainkan semuanya mutiara-mutiara yang sangat berharga. Maknanya luar biasa. Dia pergi dengar nak cari kesalahan,
Tapi bila dia dengar, dia dapat semuanya perkara-perkara yang sangat menakjubkan yang dia tak pernah dengar. Nah, di depan kita ni ada lagi satu makam. Nama dia ialah Syekh Abdullah bin Abi Jamrah. Syekh Abdullah bin Abi Jamrah ni, dia seorang ulama daripada keturunan Ahlul Bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ni adalah seorang yang sangat kuat berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat masyhur dengan sifat ikhlas serta sentiasa bersedia sedia untuk mati dan menjauhkan diri kepada manusia. Beliau telah meletakkan kasih sayang ini kepada Allah dan menurut cerita sejak dan dia sentiasa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara live. Tak kurang pada 90 kali dia jumpa Nabi secara live, secara berjaga. Dan sesiapa yang mengingkari apa yang dia katakan, orang itu akan terkena malapetaka. Bukan dia minta, tapi orang main-mainkan dia, orang tu kena malapetaka. Makna dia ni, karamah ni, dia jumpa Nabi secara hidup-hidup, berjaga dia boleh jumpa Nabi. Dan sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibn Athaillah, bahawa beliau ni pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Imam Ibn Athaillah, aku berjumpa sultan yang menguasai timur dan barat. Imam Ibn Athaillah tanya, siapa dia sultan yang menguasai timur dan barat? Nabi pun menjawab, dialah Abdullah bin Abi Hamzah. Syekh Abdullah bin Abi Jamrah telah kembali pada Allah tahun 765 dan jenazahnya telah dikebumikan di tempatnya kita berada sekarang ini. Inilah yang datang menziarahi Syekh Ibn Athaillah dan membacakan ayat Quran bahawa di hari akhirat ada orang yang bahagia dan ada orang yang celaka. Dan kemudian keluar daripada kuburnya Imam Ibn Athaillah suara yang mengatakan, kat sini semua orang bahagia, tak ada orang celaka. Jadi beliau pun berpesanlah, ya Syekh Kamal ini pesan pada murid-murid dia, kalau aku mati tanamkan dekat sebelah Imam Ibn Athaillah. Dan alhamdulillah Allah kabulkan dan ditanamkan di sebelah Imam Ibn Athaillah. Inilah kuburnya tuan-tuan ya. Ibnu Daqiq Al-Aid. Dia ini seorang ulama hafiz dalam hadis dan juga seorang ulama yang telah sampai darjat mujtahid. Mujtahid itu apa? Dia boleh buat mazhab sendiri. Tapi dia tak buat mazhab sendiri, dia ikut mazhab juga. Menunjukkan ulama-ulama yang terlebih dahulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua orang-orang yang hebat. Jadi beliau ini dilahirkan pada masa ibu dia nak pergi haji. Dalam perjalanan, ibu dia pun bersalin. Dan bawa dia pergi ke Mekah dan dia bawa tawaf di keliling Kaabah. Bapak dia pun doa semoga dia jadi anak yang belajar ilmu dan dapat beramal. Dan memang betul, dia pun seorang yang baik dan juga beramal dan seorang yang bertakwa pada Allah. Sehingga ulama-ulama yang ada pada masa dia semuanya mengatakan Ibn Daqiq Al-Aid memang ulama yang kuat, iman dan bertakwa pada Allah. Beliau lahir pada tahun 625 Hijrah, sebelum daripada Imam Ibn Athaillah lagi tuan-tuan ya. Allahumma salli ala, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. Sayyidina Nafisah ini daripada silsilah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dia keturunan Nabi, dinamakan dia Ahlul Bait, keluarga Nabi. Dari kecil lagi, ayah dia bawa pergi ke Madinah dan duduk di Madinah. Jadi dia besar di Madinah. Lahir di Mekah, besar di Madinah. Dan ayah dia bawa dia masa baby masuk dalam makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayah dia berkata, wahai Rasulullah, aku redha dengan Nafisah ini. Malam harinya, ayah dia mimpi Rasulullah datang. Rasulullah berkata, aku pun redha dengan Nafisah kerana redha engkau pada Nafisah.
dan Allah pun redha dengan Nafisah kerana aku redha kepada Nafisah. Jadi artinya Sayyidatina Nafisah ni dari kecil lagi sudah diangkat jadi wali Allah. Allah dah redha dia dah. Subhanallah ya. Ha, ini kelebihannya Sayyidatina Nafisah. Dan memang benar, dia bila besar pun jadi perempuan yang kuat ibadat, alim, belajar agama dan dia mengajar. Ayah dia Sidi Hasan Al-Anwar, beliau ini adalah seorang governor di kota Madinah, dilantik oleh khalifah jadi governor kota Madinah. Kemudian Sayyidatina Nafisah dia dipinang oleh sepupu dia. Sepupu dia keluarga dia jugalah keluarga keturunan Nabi. Bapa dia tak jawab. Kemudian sepupu dia ni, bapa sepupu dia pergi jumpa Nabi kat makam. Ya Rasulullah, aku dah pinang Sayyidatina Nafisah untuk anak aku, tapi dia tak jawab-jawab ni. Macam mana? Malam hari bapaknya Sayyidatina Nafisah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hasan, kawinkan anak engkau tu dengan sepupu dia yang bernama Ishaq Al-Mu'taman. Besok terus ayah dia pun terima pinangan. Jadi Sayyidina Nafisah dinikahkan dengan sepupu dia Ishaq Al-Mu'taman. Sayyidina Nafisah ni alim. Dia mengajar, semua orang dia mengajar, perempuan-perempuan nak mengajar perempuan. Tapi tak senang duduk Madinah kerana tekanan daripada pihak pemerintah. Kerana zaman itu zaman Abbasiyah. Abbasiyah, Umayyah, ni semua empire-empire sebelum Islam atau selepas Islam, yang mana mereka ni tak suka keluarga Nabi. Kenapa tak suka keluarga Nabi? Mereka takut nanti orang angkat keluarga Nabi jadi khalifah, nanti kerajaan dia pula jatuh. Jadi sebab tu keluarga Nabi tertekan hidup mereka di Mekah Madinah. Akhirnya Sayyidatina Nafisah buat keputusan untuk datang ke Mesir. Dia sampai ke Mesir malam 27 Ramadan tanggal 194 Hijrah. Sampai ke Mesir. Orang Mesir bila dengar Sayyidina Nafisah datang, semua happy sambut datang, ahlan-ahlan. Governor kota Mesir sambut, letakkan Nafisah dekat dalam rumah kerajaan sendiri. Sayyidina Nafisah ni kuat ibadat dan alim, mengajar banyak orang. Satu masa dia pun ambil wuduk. Jiran dia orang Yahudi. Jiran dia Yahudi ni anak dia tu cacat, lumpuh, tak boleh berjalan. Jadi air bekas wuduk Sayyidina Nafisah ni dia buat main-main, dia sapu-sapu kat tangan dia main-main. Lepas tu dia bangun berjalan balik rumah. Mak bapak dia terkejut. Engkau lumpuh, macam mana kau boleh berjalan? Dia kata, tadi Nafisah ambil wudu, aku main-main dengan air dia. Bapak dia terus, mak bapak satu family semua masuk Islam. Berkatnya Sayyidina Nafisah, bekas wudu dia saja sudah Allah Ta'ala sembuhkan sakit anak ini. Lepas daripada itu, ramai orang datang ambil berkat Sayyidina Nafisah. Jadi Sayyidina Nafisah pun, suami dia kata, marilah kita balik ke Madinah. Sini susah sangat, banyak sangat orang datang. Tapi malam itu Rasulullah datang jumpa pada suami dia, biarkan Nafisah di sini. Masya Allah, perintah Nabi SAW. في هوا